Persemala Eksimulasi masuk. Anak-anak dari Jambur berduduk melakukan, namun terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Persemala, memberikan suntikan namun mampu dipatahkan. Dibiarkan saja oleh penjaga gawang mengakibatkan lemparan yang akan dilakukan oleh Jambur MCA duduk. Langsung saja ketika dengan begitu akurat namun sedikit terlalu tinggi tentang yang dilakukan oleh penjaga gawang. Masih anak-anak dari Persemala mencoba membangun serangan, membentur dengan begitu tendangan yang begitu akurat, namun masih dipatahkan oleh pemain belakang dari anak-anak Jambur FC. Lagi-lagi salah pengertian, masih melebar mengakibatkan bola terlebih dahulu meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Jambur FC Adidas. Lagi-lagi nomor 20 akan melakukan tendangan bebas, yaitu Zuhardi. Persemala dikeluarkan saja oleh penjaga gawang, mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Jambur FCA Dedok. Santai saja umpan silang yang dilakukan oleh pemain belakang anak-anak dari Jambur FCA. Mencoba membongkar pertahanan dari Persemala FC Melasu. Tempat tarik yang dilakukan nomor 24 dengan begitu akurat. Nomor 28 masuk, anak-anak dari Persemala mencoba membendung pertahanan dari Zamburger. Nomor 11 masuk saja salah umpan yang dilakukan. Tidak satupun rekan-rekan yang menyambut sekulit bundar, mengakibatkan terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rivaldi dengan nomor 27 dari Zamburger FCA Dedok. Namun dipatahkan saja di kaki anak-anak dari Persemala. Lagi-lagi Suhardi mencoba-coba. Suhardi kotak kartus kulit bundar, masih terlalu lama-lama. Suhardi memancang kulit bundar mengakibatkan bola terlebih dahulu keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan yang dilakukan oleh pemain belakang, lagi-lagi mampu dipatahkan oleh penjaga gawang. Tendangan yang begitu akurat yang dilakukan oleh Suhardi dari Persemala Melasu. Aldi, lagi-lagi Aldi yang begitu akurat. Namun keluar saja penjaga gawang dari Persemala yaitu Juar menyelamatkan 10 putar. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Zambur, namun mampu dipatahkan di kaki pemain belakang dengan nomor 28 yaitu Suhardi dari Persemala Melasu. Masih kedudukan 0-1 di babak yang pertama, memimpin anak-anak dari Zamburger FCA Dedok. Babak kedua belakang masih yaitu Yudi. Umpan yang terlalu keras yang dilakukan oleh Yudi mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 2. Nomor punggung 11 masih membentur pemain belakang dari Zamburger FC. Nomor punggung 7 lagi-lagi memberikan suntikan namun mampu dipatahkan oleh anak-anak dari Zamburger FC. Namun hat-trick yang begitu akurat yang dilakukan oleh Diki Zamburger FC Adidok dengan begitu cermat mengakibatkan sepak pojok yang pertama kali di kubu Persemala FC Melasu. Yang dilakukan oleh nomor 28 yaitu Wutik dari Zamburger FC Adidok. Santai saja, lagi-lagi dipatahkan saja oleh Suhardi dari Persemala FC, mengakibatkan sepak pojok yang kedua kali dengan begitu akurat. Lagi-lagi bola terlebih dahulu keluar meninggalkan dan selatangan penangan bebas dilakukan oleh nomor 27 yaitu Diki. Masih Diki, Diki melakukan suntikan. Diki masih dipatahkan oleh penjaga gawang dari Persemala Melasu. Dengan begitu akurat tempat tarik nomor 27. Lagi-lagi peluang demi peluang yang dilakukan oleh Zambur Kerdudok. Belum tampu menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama atas Persemala FC. Dengan begitu cermat penjaga gawang dari Zamburger FC, Yudi masih Yudi kotakkan ke sekulit bundar. Umpan tarik ke belakang dengan begitu akurat. Yudi santai saja nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10 Yudi masih melebar lagi-lagi di gawang dikawal oleh Persemala di Melasu. Yang sekarang penjaga gawang dilakukan oleh Puan dari Persemala.
Santai saja sembilan kepala nomor 11 mengakibatkan terlebih dahulu keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 27 Rizaldi dari Zamburgel FC Abidok. Masih nomor 8. Lagi-lagi. Peluang demi peluang dilakukan oleh anak-anak dari Persemalam langsung. Yudi, masih Yudi, kotak kapis kulit bundar Yudi, umpan yang begitu akurat. Di sana lagi-lagi Rivaldi. Rivaldi sendutkan kepala yang dilakukan oleh pemain belakang dari Persemalam. Masih nomor punggung 7. Kotak kapis Buki, masih Buki. Buki melakukan umpan namun terburu-buru bola meninggalkan garis lapangan. Lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Persemala FC. Dibiarkan saja dalam pelukan penjaga gawang yaitu Akam dari Zamburger FCA. Ali turun kembali. Sedang rupanya anak-anak dari Persemala FC untuk menahan kulit bundar. Santai saja Rizaldi, nomor punggung 11, yaitu Reza, namun terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Nomor punggung 11, dengan begitu akurat memberikan suntikan mampu dipatahkan di kakinya Reza dari Zamburgel. Rizaldi, masih Rizaldi, lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain belakang. Lagi-lagi hampir-hampir saja. Begitu akurat penjaga gawang dari Zamburgel FC Dudok yaitu Akam. Gimana? Mampu dilanjutkan. Berita. Iya, kita kembali ke lapangan dengan begitu akurat. Buki masih Buki nomor punggung 7 dengan begitu cermat mainkan sulit bundar. Masih Buki. Apa terjadi? Hampir-hampir saja pemain yang nomor punggung 7 ini masih mampu melewati beberapa pemain dari Persemala FC Melasuk. Masih nomor 8 mencoba memberikan suntikan dari sektor kanan namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Persemala FC mengakibatkan tengah bebas yang dilakukan. Lagi-lagi apa yang terjadi? Terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Buat dari Persemala FC Melasuk. Nomor 8 yaitu Sukar. Masih Sukar, umpan tarikan dilakukan namun tidak mampu dikontrol oleh Persemala FC Melasuk mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh nomor 8 yaitu Wibu. Masih anak-anak dari Melasuk FC mencoba membantu serangan dari anak-anak. Apa yang terjadi? Masih membentuk gawang belakang dari Persemala FC. Masih skor 0-1. Santai saja ketika kepala dengan begitu cermat. Akam keluar menyelamatkan sekulit butar. Rizaldi, masih Rizaldi dengan begitu akurat. Nomor punggung 11 lagi-lagi mampu dipatahkan di kaki anak-anak nomor punggung 8. Yudi, masih Yudi. Apa yang terjadi? Keluar saja penjaga gawang baru. Persemala Melasuk menyelamatkan si kulit bundar. Lagi-lagi mencoba anak-anak dari Persemala membakar pertahanan dari Zamburgel FC Abidok. Namun dengan begitu akurat dan antusias kedua kesebelasan untuk membangun serangan demi serangan yang dilakukan baik itu dari Zamburgel FC Abidok maupun dari Persemala FC Bekasi. Nomor 10 masih Kiki dipatahkan saja di kaki nomor punggung 8 teman belakang dari anak-anak Persemala. Santai saja salah umpan yang dilakukan nomor punggung 7 masih anak-anak dari nomor punggung 8 Kiki. Kiki melakukan suntikan masih lagi-lagi jauh Kiki terburu-buru melakukan suntikan namun melebar. Kiki masih Kiki.
membentur pemain belakangnya, dilakukan oleh anak-anak dari Zambir ke FC. Zambir ke FC melakukan sepukan lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari Zambir ke FC. Masih Zambir ke FC dengan begitu akurat. Tidak sadar masih tetap terbesar dan kepala itu tendangan yang begitu spektakuler yang dilakukan oleh anak-anak dari Zambir tidak mampu disambut lagi oleh anak-anak dari Persebaya. Masih di kota kaki hampir-hampir saja lagi-lagi aneh Nesami dengan begitu akurat pemain belakang dari Persebaya atau Zambir yang mengamankan gawangnya terlebih dahulu lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain nomor punggung 7 dari Zambir ke FC yaitu Buki. Santu saja Suharto, masih Suharto nomor punggung 9 kota Kapuk yang dicukup. Masih nomor 11, apa yang terjadi dengan begitu cermat menjaga gawang? Akan melihat Burger untuk mengamankan 10 putar. Buki, masih Buki, nomor 27, kembali Wutu dengan nomor 28, dari Zambir Wutu, lagi-lagi Wutu. Tidak begitu terobosan, dipatahkan saja oleh penjaga gawang mengakibatkan lemparan atau pelayan bebas dengan dilakukan oleh Persebaya FC. Buki masuk, nomor 29 itu cukup, masih dihalau saja lagi-lagi mengakibatkan pelayan bebas dengan dilakukan oleh Wutu. Tidak begitu cermat anak-anak dari Zambir FC mematahkan serangan yang bertubi-tubi mengakibatkan sepak lagi-lagi dilakukan oleh Zambir FC Pelasu. Zambir lagi-lagi Zambir dipatahkan di belakang. Masih Yudi dengan begitu santai saja. Yudi Buki terlalu terespon dan yang dilakukan oleh Buki mengakibatkan terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Penalaran bebas akan dilakukan oleh Persebaya FC Pelasu. Nomor 11 Sarif. Santu saja, dibiarkan saja di sana ada Suharmi mengganggu pertahanan dari anak-anak Persebaya. Dipatahkan lagi dengan begitu cermat menjaga gawang. Masih membaca arah 10 putar. Akan lagi-lagi Wudu tempat balik yang dilakukan. Masih Wudu, kotak-kotak Wudu masih mampu diganggu. Dipatahkan saja oleh anak-anak dari Persebaya mengakibatkan perangan bebas akan dilakukan oleh Zambir ke FC Adidot. Masih kedudukan 0-1 di babak yang pertama. Santu saja masih dengan begitu akurat. Zambir mencoba membongkar pertahanan dari Persebaya FC, namun lagi-lagi bola meninggalkan garis lapangan. Perangan bebas yang dilakukan oleh Wutu dapat mengelakkan Buki. Buki diberikan umpanan begitu akurat, masih dipatahkan oleh nomor 4 dari Persebaya yaitu Hakim. Mengakibatkan penahan bebas lagi-lagi dilakukan oleh Zambir FC Adidot. Nomor 28 Buki umpan tarik Buki lagi-lagi nomor 27 diberikan suntikan dengan begitu cermat. Masih Buki dipatahkan saja oleh penjaga gawang dari Persebaya dengan begitu cermat akurat, tidak mau mengambil resiko mengakibatkan sepak bola akan dilakukan oleh Zambir FC Adidot. Wapak pengurus kelas masih anak-anak dari Zambir waktu ronda, namun mampu dipelukan penjaga gawang. Sembilan kepala yang begitu akurat yang dilakukan oleh Zambir FC Adidot. Masih Wutik. Wutik kotak-kotak tempat silang yang dilakukan, namun lagi-lagi dipatahkan mengakibatkan penangan bola yang dilakukan oleh nomor 4 Hafiz dari kepala FC itu. Santai saja dibiarkan oleh penjaga gawang yaitu Ahsan dari Zambir FC Adidot. Lemparan yang begitu akurat kembali keras mengakibatkan pergantian lemparan akan dilakukan oleh dua dari Persebaya. Lagi-lagi tidak satu pun
yang menyambut umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 6 yaitu Maman dari Persemala FC. Sundulan kepala yang dilakukan oleh nomor punggung 9 yaitu Kipik dari Persemala FC. Masih unggul 0-1 anak-anak dari Zabirger FCA di babak yang pertama. Dibiarkan saja lagi-lagi menipis di gawang yang dikawal oleh Persemala FC. Lepasan langsung saja dikeluarkan oleh anak-anak pemain belakang dari Zabirger FCA mengakibatkan lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Ahkam. Masuk nomor 17 dikeluarkan saja dalam kelompok penjaga gawang yaitu Kuat dari Persemala. Lagi-lagi anak-anak dari Persemala juga sempatkan namun dipatahkan di kaki pemain belakang dari Zabirger FCA. Masih dari Zabirger FCA duduk. Lagi-lagi mendarat di kaki anak-anak Persemala FC mengakibatkan penahanan bebas yang dilakukan oleh nomor 17 yaitu Imam dari Zabirger FCA. Apa yang terjadi yang begitu cermat buat menepis kemenangan begitu keras dan terarah mengakibatkan sepak pendek lagi-lagi dilakukan oleh Zabirger FCA di kubu Persemala FC Melasu. Lagi-lagi sudah kecala yang begitu akurat namun sedikit gangguan yang dilakukan oleh Zabirger FCA. Dengan begitu cermat pergantian yang dilakukan nomor 6 dari Persemala FC masuk dengan nomor 7 yaitu Suhardi dari Persemala FC. Suhardi, lagi-lagi Suhardi mendapatkan peluang. Apa yang terjadi? Mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Zabirger FCA mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan lagi-lagi kurang dikontrol oleh nomor 4 yaitu Hafiz dari Persemala FC. Masih apa yang terjadi? Handball lagi-lagi dengan nomor 6 dari Zabirger mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Hati dari Persemala FC Melasu dengan nomor punggung 4. Tanggar betis yang dilakukan oleh Zabirger FCA ataukah mampu anak-anak dari Persemala menyamakan kedudukan. Santai saja dipatahkan oleh nomor punggung 17. Lagi-lagi anak-anak dari Zabirger masuk kota kapuk kurut bundar namun terlebih dahulu mendarat di kaki pemain belakang dari Persemala FC mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Zabirger FCA. Bebas yang sudah tertutup mampu dipatahkan oleh sebuah kepala dari kipik nomor 29. Semangat bebas akan dilakukan oleh nomor 6 dari Zabirger FC yaitu Kepu. Masih jauh melebar mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Kepu. Akhirnya babak pun tiba. Ini menurut